Coba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan rumah sedang terbakar. Rumah sedang terbakar, dua anak kesayangan yang kita ada di dalam itu. Apa reaksi ibu-ibu di belakang? Ya Allah, rumah terbakar, anakku di dalam. Tolong, tolong, tolong. Adapun dia kata, Noh, anakku terlalu rumah terbakar. Anak dalam, Noh. Tak apa, tak apa. Cakap slow, sudah. Ada macam tu? Saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah, mereka sedang berada dalam neraka sekarang. Saudara-saudara kita yang belum ada iman dan Islam di tepi kiri kanan kita, kalau mereka mati, kita semua tahu mereka masuk neraka. Kita semua tahu. Based dalam surah Al Imran ayat 83, Allah kata, barang siapa yang tidak beriman, bagi mereka tidak diterima amalan. Tuan-tuan, walaupun dah 100 orang saya syahadakan, saya tak dapat selamatkan bapa kandung saya. Sampai hari ini bila saya teringat dia, umpama cucukan-cucukan pisau di hati saya, umpama irisan-irisan pisau, menyesal tak dapat selamatkan dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, belum ada satu kesedaran yang jitu, belum ada satu keinsafan yang hakiki, sama ada dari pihak ulama atau umara atau kita orang biasa.